Perkenalkan, nama saya Ali Rahman. Saya adalah peserta yang lolos program Kartu Prakerja Gelombang 8. Pagi ini, saya membeli bahan baku yang dibutuhkan untuk usaha saya. Semua didapat dari uang insentif yang tunai, dari bunga tempat, plastik, stiker, peralatan, sampai bahan. Sebelumnya, saya adalah freelancer atau pekerja lepas. Tapi, karena minimnya ruang gerak dan terbatasnya aktivitas, tidak banyak lagi lowongan yang tersedia. Sudah 4 bulan menganggur semenjak pandemi COVID-19 masuk negara Indonesia. Beruntung, pemerintah membuka program Kartu Prakerja ini, karena saya sangat terbantu oleh program tersebut. Setelah dinyatakan lolos, saya memanfaatkan saldo yang diberikan untuk membeli pelatihan-pelatihan yang tersedia. Salah satunya, strategi marketing bisnis untuk menaikkan penjualan oleh Founder Plus di platform sekolah. Di pelatihan tersebut, saya jauh lebih mengerti dan paham bagaimana memulai usaha. Karena video yang disajikan sangat sederhana dan langsung mudah diserap. Penjelasan di materi tersebut juga sangat lengkap. Cocok untuk yang pertama kali ingin terjun ke dunia bisnis. Apapun itu. Saya berterima kasih kepada pihak pelatihan Founder Plus yang sudah menyediakan materi yang bermanfaat. Saya juga berterima kasih untuk sekolahmu yang menyediakan aplikasi terpisah agar mudah diakses. Terakhir, saya berterima kasih pada pemerintah yang telah menyediakan program prakerja. Saya Alia Rahmayanti telah membuktikan dengan prakerja kita bisa.